menambah baik saya dalam untuk menguruskan keluarga saya lah. Kami anak warna pun makin rapat lah. Satu rahim lagi erat lah. Masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing kan. Program Seminar Keluarga Rahmani merupakan satu program yang kita adakan setiap tahun dan dijenamakan sebagai Mekar. So untuk tahun ni, tahun 2024 ini merupakan yang pertama kalilah kami adakan untuk daerah Melaka Tengah. Dan alhamdulillah sambutan nampaknya sangat menggalakkan, terutamanya anak-anak juga. Dan kami menyediakan pengisian dari segi komunikasi dalam keluarga dan juga aspek pengurusan kewangan. Ada banyak juga kes yang kami lihat kurangnya pengetahuan dari segi pengurusan kekeluargaan dan juga kewangan. Kerana bukan saja asnaf, kita yang biasa pun ada masalah kewangan, apatah lagi golongan yang kami perlu santuni. Dan saya sangat lihat program ini sangat membantulah bagi mereka yang bijak merebut peluang, insyaAllah. Kita tak tahu dalam untuk menguruskan kehidupan sebagai ibu bapa, sebagai anak, menguruskan kewangan. Baguslah dapat tahu lagi hari kan. Dapat kawan baru. Dalam grup sekarang lima nak WhatsApp dah. Grup cepat ke, grup dugaan jam, dugaan temaga. Ah, dugaan temaga. Ha. Daripada Mak Emma. Macam teruja lah. Saya baru first time dapat menyanyi ikut program ni. Selama saya dulu Kelang, tak ada program ni. Tapi bila saya dah duduk Melaka, macam-macam program saya sertai. Macam program bantuan, bulanan yang tu. Macam agihan barang yang tu lah, saya dapat semua lah. Lepas anak-anak tak ada aktiviti. Biasanya dia ada aktiviti orang, kita ibu bapa dia ada aktiviti kita orang. Betul. Lah macam tu. Ya, baguslah Mak Im buat macam ni kan. So dia ada bagi, ialah sagu hati ke, bagi makan, macam ni kan. Pembelajaran, penyerangan, mungkin kita tak mampu kan nak pergi kan. Mak Im manjukan bagus lah, sangat bagus. Terima kasih kepada Mak Im kerana sudi memberi kami peluang untuk join aktiviti ceramah semua program yang makan, semua minum lah. Cukup syukur alhamdulillah hari ini.